Perawatnya menyampaikan bahwa dokter ini enggak di rumah sakit dia atau bagaimana? Tidak ada. Cuman dia bilang ada di Makassar. Tidak ada kepastian juga, Pak. Ya, tidak ada kepastian. Dan dokter itu dia bilang tunggu dulu. Kalau itu, Pak, kami klarifikasi tidak ditindaki itu tidak benar, Pak. Karena pasien ini sampai di ICU berarti kami tindaki. Kecuali pasiennya tidak bergerak di IGD. Itu menurut kami tidak menindaki, tapi pasien ini ada di ICU dan terpasang ventilator. Tapi memang waktu masuk pasien ini kan sebelumnya memang di ruang perawatan bersalin. Iya, di ruang perawatan bersalin dikirim ke ICU. Kami membuka semua rumah sakit, Pak. Siapa yang duluan merespon? Tapi diutamakan Labuan Baji karena keluarganya meminta ke Labuan Baji. Kami tindaki dari pihak rumah sakit. Dia masuk jam 1.58 di IGD dengan diagnosis eklamsia. Begitu masuk, dilapor sama DPJP, Dr. Haryadi. Dr. Haryadi memang sudah menginstruksikan untuk dirujuk. Tapi sampai pagi, belum ada respon dari Rumah Sakit Makassar.